Semoga di bulan Ramadan ini kita bisa meningkatkan ibadah kita, meningkatkan kualitas ibadah kita, sekaligus meningkatkan ghirah belajar kita. Salah satu aplikasi dari syukur kita adalah diantaranya adalah banyak-banyak belajar, banyak-banyak ngaji, banyak-banyak bertafakur terhadap semua apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Said Bakri bin Said Muhammad Syata Ad-Dimyati dalam kitabnya Kifayatul Adqiya Muminhajul Asfiya mengatakan tilawatul Qur'anul Adzim min afdalil ibadat wa a'dhamil qurbat wa ajali ta'at wa fiha ajrun adzimun wa thawabun karimun. Kan satu pemberian yang tidak diberikan di hari-hari yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah malam Lailatul Qadar. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa orang yang berpuasa karena iman dan menghadap ridho Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan dihapuskan dosa-dosanya. Jika diibaratkan tamu, maka bulan Ramadan adalah tamu yang paling agung dan paling mulia bagi umat Islam. Ramadan adalah tamu yang kehadirannya dinantikan dan disesalkan kepergiannya.